Awalnya saya tidak yakin saya bisa memerankan ini karena 180 derajat bertolak belakang dengan kepribadian saya hari-hari. Ketika hari-hari saya menghadapi pembelajaran di kampus, pengajian gitu. Ini memerankan seorang tokoh Hartono Sanjaya. Dia adalah kepala gangster senior dan agak psikopat begitu karena dia seorang pedofil, kemudian pembunuh berdarah dingin. Tapi ya syukur alhamdulillah saya selalu bertanya sama Sestu yang menangani film ini secara cerdas dan cemerlang. Ya alhamdulillah katanya ya sesuai dengan harapan. Saya sih tadinya waktu di casting itu enggak lulus casting.